Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di majlis, bahkan di masjid yang mulia ini, dalam rangka untuk menambah iman, menambah tabungan pahala kita dengan cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala berupa melaksanakan ibadah kepadanya. Di antaranya adalah melaksanakan salat, berzikir, berdoa, dan juga kita lanjutkan sekarang kita bersama-sama mengikuti pengajian Thalabul Ilmi Syar'i, menuntut ilmu agama Islam, yang mudah-mudahan apa yang sudah dan sedang kita lakukan ini sebagai cara untuk menambah iman kita. Karena iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambahnya dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkurangnya dengan melakukan maksiat atau tidak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil maksiat. Iman itu dapat bertambah dan juga dapat berkurang. Bertambahnya iman dengan ketaatan, sebaliknya berkurangnya iman dengan kemaksiatan. Dan termasuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita meninggalkan thalabul ilmi syar'i, meninggalkan mempelajari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mempelajari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah perintah Allah yang wajib, sehingga apabila dilaksanakan mendapatkan pahala bertambahnya iman, dan apabila ditinggalkan berdosa dan berkurangnya iman. Dan mari kita mengerahkan segala potensi dan kemampuan kita untuk selalu menjaga bahkan meningkatkan iman. Karena iman inilah satu-satunya yang apabila kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala menjadi sebab Allah merahmati kita, menjadi sebab Allah meridhai kita, menjadi sebab Allah menyelamatkan kita dari nerakanya,
dan memasukkan kita ke dalam sorganya. Apalagi kita harus selalu ingat dan sadar bahwa seiring dengan perjalanan waktu, kian hari kesempatan kita semakin menipis dan berkurang, dan pasti satu saat habis kesempatan itu. Maka jangan sampai kesempatan semakin menipis, imannya juga semakin tipis. Kesempatan semakin berkurang, imannya pun ikut-ikutan berkurang. Seharusnya diupayakan kebalikannya. Semakin menipis kesempatan, imannya semakin menebal. Semakin berkurang kesempatan, imannya semakin bertambah. Supaya kita dapat meraih istiqomah, bahkan supaya kita meraih mati husnul khatimah. Maka jangan lalai, karena banyak dalam kehidupan di dunia ini perkara-perkara yang melalaikan kita. Di samping itu, setan pun berusaha keras untuk menipu kita dan membuat kita lalai, sehingga sampai dalam taraf kita lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Kita meremehkan pelaksanaan agama dan realisasi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah menciptakan kita ini untuk beribadah kepadanya. Padahal apa yang kita bangun di dunia ini akan kita tinggalkan untuk selamanya. Sedangkan yang kita bangun di akhirat akan kita tinggali selamanya. Mari kita saling mengingatkan tentang hal ini, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung, selamat, bahagia dunia, terlebih di akhirat kelak. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktu yang tersedia bagi kita insyaallah untuk kajian ini tidak lama, maka langsung kita melanjutkan kajian kita pada kesempatan kali ini, yaitu membahas kitab Minhaj Al-Firqatin Najiyah wa Ta'ifah Al-Mansurah. Sampai pada bab sekarang ini insyaallah, setelah kita membahas tentang makna Muhammad Rasulullah, yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, tadi kita membacanya, tadi kita mendengarnya ketika kita sholat maghrib, bahkan ketika kita sholat sunnah pasti harus membaca surah Al-Fatihah. Maka kita membaca ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini ayat pendek, tapi sungguh begitu mendalam dan luas maknanya. Dan seakan ini menjadi tema hidup kita di dunia ini adalah apa yang Allah firmankan di ayat yang pendek ini. Ini tema hidup kita di dunia ini. Ya, yaitu terdapat dua penggalan dari ayat tersebut. Penggalan pertama adalah Iyyaka na'budu. Penggalan yang kedua wa iyyaka nasta'in. Penggalan yang pertama Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkaulah, maksudnya Allah Subhanahu wa taala, kami beribadah.
Penggalan yang kedua, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau pula kami minta pertolongan. Maka dapat disimpulkan dalam hidup ini intinya, singkatnya adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dampingi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan senantiasa memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi kemampuan untuk mewujudkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberi hidayah oleh Allah untuk bisa beribadah. Karena tanpa pertolongan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yakin kita tidak bisa mewujudkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua hal ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan dan hidayah. Hidayah dengan kata lain, Allah membuka hati kita sehingga kita punya kemauan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita sudah melaksanakan ibadah dalam bentuk apapun ibadah itu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan menyombong. Jangan bangga diri. Jangan ujub. Karena itu hakikatnya adalah dari Allah. Baik kemampuannya maupun kemauannya. Berapa banyak orang punya kemampuan untuk melaksanakan ibadah tapi tidak ibadah, karena apa? Tidak ada kemauan. Allah tidak membuka hatinya untuk memasukkan hidayah taufik ke dalam hatinya. Masih mending kalau tidak ada kemampuan tapi ada kemauan, sehingga setidaknya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak sempurna, tapi setidaknya dia punya niat sehingga minimal mendapatkan pahala niat. Tetapi yang sempurna tentunya dua-duanya, kemampuan dan kemauan, yang itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pertolongan Allah kepada hambanya, dan makanya kita selalu minta kepada Allah. Oleh karenanya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat Mu'ad bin Jabal untuk jangan meninggalkan, bahkan jangan sampai satu kali pun meninggalkan doa yang dibaca di akhir salat sebelum salam, yaitu yang berbunyi Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Jadi alangkah baiknya di akhir salat sebelum salam, maksudnya di tahiyat akhir, kita memperbanyak doa, terutama doa-doa yang ma'surat, artinya yang tertera di dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Dan itu hukumnya sunnah, disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari ada bab seperti itu. Dan yang paling utama lagi adalah doa seperti yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Mu'ad bin Jabal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku untuk bisa berzikir kepada Engkau. Dan ya Allah, tolonglah aku untuk bisa bersyukur kepada Engkau. Ya Allah, tolonglah aku untuk bisa memperbagus ibadah kepada Engkau. Ini tiga hal ini kan tidak mudah ini. Tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mampu mewujudkan itu.
Pertama zikir kepada Allah. Bahkan zikir ini yang sempurna adalah zikir hati, zikir lisan, dan zikir anggota badannya. Yeah. Kemudian yang kedua, bersyukur kepada Allah. Tidak mudah bersyukur pada Allah, apalagi ketika banyak masalah dan musibah. Pertanyaannya, apakah ketika kita banyak masalah dan musibah yang dituntut hanya sabar saja? Tidak, sekaligus syukur. Karena apa? Karena di sisi yang lain tetap Allah masih mencurahkan rahmat dan rizkinya. Iya kan? Jenengan kena musibah, sisi yang lain kan tetap Allah masih mengucurkan nikmatnya. Musibah pada keluarganya, tapi kita diberi kesehatan, kita diberi rizki berupa harta, bahkan yang paling utama kita masih istiqomah di atas Islam dan iman dan yang lain-lainnya. Maka itu bukan hal yang mudah. Oleh karenanya, agar kita dimudahkan untuk bisa mewujudkan syukur, kita mohon kepada Allah pertolongannya, bantuannya. Dan juga yang ketiga, memperbagus ibadah. Ini tidak mudah ini. Ibadah yang bagus itu ibadah yang ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terutama yang pertama, ikhlas bukan perkara yang mudah. Nah, makanya kita merasa lemah. Oleh karenanya kita memohon bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk membantu dan menolong kita, sehingga kita bisa senantiasa berzikir kepada Allah, bisa senantiasa bersyukur kepada Allah, bisa senantiasa memperbagus ibadah kepada Allah. Jadi maknanya itu dalam dari ayat yang singkat yang sering kita baca di surah Al-Fatihah. Dalam setiap rakaat salat kita membacanya, kita melewatinya. Apakah hanya lewat saja? Maka harus kita hayati, harus kita maknai, harus kita renungkan. Nah, di sini dijelaskan berkaitan dengan masalah nilai tauhid dari ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maknanya adalah nakhussuka bil ibadati wad du'ai wal isti'anati wahdak. Kami hanya mengkhususkan ibadah itu kepada Engkau ya Allah. Demikian juga dalam berdoa, demikian juga dalam memohon pertolongan, hanya kepada Engkau semata ya Allah. Yeah. Pada poin yang pertama dijelaskan oleh penulis di sini, dzakara ulama'ul arabiyyati anna Allah ta'ala qaddama al-maf'ula bihi iyyaka 'ala al-fi'li na'budu wa nasta'in liyukhassa al-ibadatu wal-isti'anatu bihi wahdah wa yusarahuma fihi duna siwahu. Disebutkan oleh para ulama fakar bahasa Arab, ahli bahasa Arab, bahwa Allah Ta'ala dalam mengungkapkan ayat tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu mendahulukan maf'ul bih. Maf'ul bih itu kalau dalam istilah bahasa Indonesia itu objek gitu. Yaitu iyyaka, yang artinya apa? Hanya kepada Engkau. Kemudian alal fi'li, daripada kata kerjanya, daripada predikatnya. Maka ini mengandung arti atau makna ada unsur menghususkan bahwa ibadah dan isti'anah
itu hanya semata-mata kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya kalau dari sisi bahasa Arab, ya, kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu bisa diungkapkan dengan na'buduka wa nasta'inuka, kan gitu. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengungkapkan dengan ungkapan yang barusan. Allah meletakkan maf'ul bih, yaitu objeknya, di depan daripada subjek dan predikatnya, daripada pelaku dan kata kerjanya atau pekerjaannya. Maka ini secara ilmu bahasa Arab dilihat dari maknanya sangat kental sekali unsur tauhidnya, yaitu bahwa dalam beribadah dan isti'anah minta tolong hanya semata-mata ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam terjemahan bahasa kita ini sangat tepat kita menerjemahkan hanya. Hanya itu kan sama dengan cuma, ya. Hanya kepada engkau kami beribadah dan hanya kepada engkau kami minta tolong. Jadi kita harus paham, ya, kalimat yang sejak kecil kita membacanya, sejak kecil kita menghafalnya. Maka jangan sampai keyakinan kita, tindak tanduk kita, perilaku kita bertentangan dengan ucapan kita sendiri yang sering kita ucapkan ke hadapan Allah subhanahu wa ta'ala ketika sholat. Setiap sholat mengatakan komitmennya kepada Allah. Karena orang yang sholat itu yunaji Allah, dia berbincang-bincang kepada Allah, terutama ketika membaca surah Al-Fatihah. Dia mengatakan kehadapan Allah, Allah melihatnya, Allah mendengarnya, ya Allah, aku hanya beribadah kepada engkau, ya Allah, aku hanya minta tolong kepada engkau ketika sholat. Ternyata di luar sholat kebalikannya, dia pun beribadah kepada selain Allah, dia pun memohon hal-hal yang tidak dimampui oleh makhluk, dia mintanya kepada makhluk, maka dia tidak komitmen, maka dia mengkhianati perjanjiannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita ini tentunya harus konsekuen dengan komitmen kita, dengan janji kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita selalu mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan sampai kemudian bertentangan. Hanya menyembah kepada Allah katanya, tapi dia mengalamatkan satu bentuk ibadah kepada selain Allah. Menyembelih hewan sebagai tumbal untuk jin. Nah, ini sama dengan beribadah kepada jin. Karena itu adalah salah satu bentuk ibadah. Melarung sesaji di laut selatan, di pantai selatan untuk Nyi Roro Kidul. Itu bentuk ibadah karena ada unsur pendekatan diri, pengagungan, ketakutan. Nanti kalau tidak melakukan ritual tersebut akan tertimpa bala bencana. Padahal kalau dia sholat, dia mengucapkan iyyaka na'budu. Demikian dalam memohon pertolongan dalam perkara-perkara yang berat, dia pun terkadang mengenyampingkan Allah, minta tolong kepada jin melalui dukun supaya disembuhkan dari penyakitnya yang kronis, supaya dia dapat jodoh karena sudah lama jomblo, supaya mendapatkan kesuksesan dalam karir,
Dan ini katanya dalam sholatnya dia mengucapkan kepada Allah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau lah kami minta tolong. Tapi dalam kenyataannya tidak sesuai. Jadi kita harus paham ini kalimat ini. Oleh karenanya mari kita konsekuen, selaraskan antara akidah, keyakinan kita, ucapan kita, perilaku peribadatan kita sesuai dengan komitmen kita di hadapan Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inilah seorang ahli tauhid sejati. Inilah seseorang yang imannya murni. Maka ini adalah hamba yang dicintai oleh Allah, diridhoi oleh Allah, dirahmati oleh Allah. Di akhirat Allah kasih hadiah berupa surga. Sederhana kan? Mari dipraktekkan. Ya. Kemudian catatan yang kedua, inna hadhil ayata allati yukarriruhal muslim asharatil marrat fi sholati wa kharijiha hiya khulasatu suratil fatiha wa hiya khulasatil quran wa hiya khulasatul qurani kulli. Sesungguhnya ayat ini, maksudnya ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang seorang muslim berulang-ulang, berpuluh-puluh kali mungkin ya, dia membacanya di dalam sholatnya maupun di luar sholatnya. Nah, kalau sholat fardu yang 5 waktu saja kan banyaknya 17 rakaat. Berarti 17 kali dia membaca ayat ini. Belum lagi dia menambah dengan sholat-sholat nawafil, sholat-sholat sunnah. Ada sholat tahiyatul masjid, ada sholat sunnah rawatib, ada sholat duha, ada sholat tahajud. Mungkin bahkan ada sholat sunnah mutlaqah. Yeah. Jadi berulang-ulang dia membaca ayat ini. Maka sesungguhnya ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, merupakan intisari dari surah Al-Fatihah. Jadi kalau ingin tahu intisari dari surah Al-Fatihah adalah terletak pada ayat ini. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini inti dari surah Al-Fatihah. Ya. Sedangkan surah Al-Fatihah khulasatul Qur'ani kulli, intisari, ringkasan dari Al-Qur'an secara keseluruhannya. Iya. Ya itu, jadi kalau diperas, diperas dan diperas hingga menjadi ringkas dan padat, inti dari kehidupan kita di dunia ini terletak pada tema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau diperas dan diperas, ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka jadikan ini sebagai pedoman hidup, jadikan ini sebagai semboyan hidup. Ya, inilah yang harus kita jalani dan kita laksanakan konsekuensinya, maka pasti kita akan meraih kesuksesan dalam hidup ini. Kesuksesan itu banyak, tapi kalau disimpulkan ada 2. Pertama kesuksesan di dunia, yang kedua kesuksesan di akhirat. Yang paling baik dua-duanya. Sukses di dunia, sukses di akhirat. Tapi setidaknya akhirat sajalah sukses, karena itu kesuksesan yang paling agung.
Bahkan apa artinya dia meraih banyak kesuksesan dunia tapi akhiratnya tidak sukses? Dan kesuksesan akhirat itu adalah ketika seorang hamba di akhirat dia selamat dari neraka Allah dan dia masuk ke dalam surga Allah. Itu kesuksesan di akhirat. Seperti yang Allah firmankan di surah Ali Imran, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Siapa yang diselamatkan dari neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga, maka dia sukses. Faz itu artinya sukses. Nah, maka sebab atau kunci untuk meraih kesuksesan di akhirat adalah melaksanakan makna yang terkandung dari kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tema hidup kita ini mulai kita balik sampai mati menghadap Allah adalah apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semoga seringnya kita membaca, karena kita memang selalu sholat, itu menjadi pengingat bagi kita semua. Ya, namanya kita di dunia ini kan berliku-likulah kita hidup dan mencari penghidupan ya. Ada yang masih menjalani studi, ada yang cari pekerjaan, ada yang sudah bekerja dan sebagainya. Ada yang belum dapat pekerjaan. Maka hendaknya kita ingat bahwa yang paling utama dan pokok dalam hidup ini adalah kita mewujudkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan bahkan segala aktivitas, segala upaya kita mengerucut kepada pangkal yang satu ini, yaitu mewujudkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau tidak, hidup kita enggak berkah. Kalau tidak, kita akan merugi. Bahkan celaka. Nah, ini jadi mari kita berusaha di majelis ini dalam waktu yang singkat ini sama-sama kita merenunglah ya. Sekalian introspeksi diri kita masing-masing. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau langkah hidup kita ini masih berada di atas koridor iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau sudah menyimpang, menyeleweng, segera kembali lagi ke koridor ini. Segera kembali lagi kepada khithah ini. Karena namanya manusia itu mudah sekali lalai. Karena yang namanya manusia ini mudah terpengaruh. Terpengaruh oleh teman-temannya. Terpengaruh oleh majlis-majlis yang biasa dia hadiri. Terpengaruh oleh istrinya, oleh suaminya, oleh anaknya. Terpengaruh oleh profesi dan pekerjaannya. Maka jangan sampai melupakan koridor ini. Ingat bahwa kita ini harus berusaha mewujudkan makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika memang apa yang kita cari dalam kehidupan di dunia ini belum didapat, jangan berlebihan bersedih hati. Ketika kita masih istiqomah di atas koridor ini, sabar saja. Semua yang terjadi ini sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting dalam hidup ini kita menjalani takdir dan menjalankan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian catatan yang ketiga di sini dijelaskan oleh penulis, innal ibadata fi hadhihi al-ayah ta'ummul ibadati kullaha mithlu salati wa an-nadhri wa ad-dhabhi wa la siyama ad-du'a
liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, addu'a'u huwal ibadah. Sesungguhnya ibadah dalam ayat ini sifatnya umum, mencakup semua ibadah. Nah, tentunya ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti salat, bernadar, menyembelih hewan yang sifatnya untuk taqarrub, pendekatan diri, terlebih-lebih lagi doa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan addu'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ya, jadi ibadah ini yang dominan sebenarnya doa. Kalau kita lihat ya, dalam syariat ibadah yang pokok dan utama itu kan salat, ya. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis bahwa yang pertama kali dihisab dari seorang hamba di hari kiamat adalah sholat. Kalau sholatnya baik, amal-amal yang lain dianggap baik. Kalau sholatnya rusak, amal-amal yang lain dianggap buruk. Betapa agungnya sholat ini ya. Gitu. Nah, kalau kita perhatikan, dominan dari apa yang kita lakukan dalam sholat itu adalah berdoa. Coba kita perhatikan dari awal sampai akhir, ya. Sebelum membaca surah Al-Fatihah kita membaca doa iftitah, doa. Di dalam surah Al-Fatihah sendiri ada doa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makanya disunnahkan terutama ketika salat berjamaah diakhiri dengan ucapan amin. Itu kan untuk mengiringi doa. Amin itu artinya apa? Istajib, kabulkanlah ya Allah. Ketika dalam bacaan ruku, doa. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, Allahumma gfirli. Doa, minta ampun pada Allah. Yeah. Kemudian kalau i'tidal tidak ada doa di situ, kemudian dalam sujud, bacaan sujud sama dengan ruku. Atau bacaan yang lain tidak sama, tapi ada yang sama yang intinya juga berdoa kepada Allah. Kemudian bacaan duduk di antara dua sujud, membaca doa. Kemudian membaca tahiyat, membaca doa. Doa. Maka doa ini memiliki keagungan. Bisa dikatakan identik dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Fakama anna salata ibadatun la tajuzu li rasulin wala li waliyin fakadhalika addu'a ibadah bal huwa lillahi wahdah qul innama ad'u rabbi wala usyriku bihi ahada. Surah Al-Jin ayat 20. Maka sebagaimana bahwa salat itu ibadah, ya, tidak boleh ditujukan kepada rasul, tidak boleh ditujukan kepada seorang wali, maka demikian juga doa itu adalah ibadah. Bahkan doa itu seharusnya hanya ditujukan kepada Allah semata. Nah, katakanlah, aku berdoa hanya kepada Rabbku dan aku tidak menyekutukan Rabbku dengan seorang pun juga. Doa dijelaskan oleh para ulama ada dua jenis, ada doa ul ibadah, ada doa ul masalah. Mungkin pernah di antara kita mendengar istilah itu, ya. Ada doa ul ibadah, ada doa ul masalah. Kalau ingin tahu secara sederhana penjelasannya dan contohnya di surah Al-Fatihah. Kalau doa ibadah, doa yang sifatnya adalah ibadah, itu artinya menyanjung memuji Allah. Misalnya dengan kalimat Alhamdulillah Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yaumiddin. Ini adalah doaul ibadah. Ya, ya, isinya adalah menyanjung memuji Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, doaul masalah, doa yang sifatnya memohon kepada Allah suatu permohonan untuk kebaikan kita.
yaitu pada kalimat ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, itu. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sudah terdengar dikumandangkan salat adzan salat isya, ya kita pending terlebih dahulu. Kita perdengarkan dikumandangkannya adzan salat isya di masjid ini, dan nanti insyaallah kita akan lanjutkan sedikit saja. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Catatan yang keempat dalam kitab ini disebutkan, waqala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, disahihkan oleh Al-Hakim dan disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi. Jadi hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan mensahihkannya beliau. Da'watu dhinnun, doanya si pemilik ikan besar, maksudnya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi Yunus ini nabi, tapi ya ya juga punya sifat-sifat kemanusiaan yang itu sebuah kekurangan juga, kelemahan. Dia merasa lemah, dia merasa berkecil hati menghadapi kaumnya yang masih tetap membandel, tidak mau menyambut dakwah beliau. Akhirnya beliau meninggalkan kaumnya. Khadarullah, beliau menaiki kapal laut yang penuh sesak dengan penumpang. Kemudian ketika sudah berada di tengah lautan, kapal laut ini oleng dan sepertinya mau tenggelam. Maka berdasarkan pengalaman penelitian dari nakhoda kapal tersebut, solusinya penumpangnya harus dikurangi. Lah, karena di tengah lautan menguranginya tidak ada cara lain kecuali apa? Ya, dilempar sebagian penumpangnya, dikurangi satu penumpangnya. Nah, tapi untuk menunjuk langsung tentu tidak adil, maka dengan cara diundi. Maka mengundi ini termasuk solusi, bukan mengundi nasib. Demikian juga bukan mengundi taruhan judi, bukan. Ya, mengundi itu artinya memilih seseorang, ya, dengan cara diambil secara acak atau random dari nama yang ditulis di sesuatu, semacam kertas atau yang lainnya. Ini adalah tindakan yang adil. Karena kalau langsung ditunjuk hidung untuk dipilih dan dilempar ke laut, ini tidak adil. Semua punya hak yang sama. Ya, semua kriterianya sama. Sama-sama penumpang, sama-sama bayar, kan gitu ya. Maka dengan cara diundi. Nah, jadi juga dalam kaidah fikih, masalah mengundi ini termasuk dalam kaidah fikih ketika menghadapi permasalahan yang seperti itulah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ketika mau berangkat berjihad, sementara beliau memiliki beberapa istri, kalau diajak semuanya repot. Ya. Tapi beliau juga membutuhkan istrinya, maka diambil satu tapi tidak dengan cara ditunjuk langsung, karena itu tidak adil. Maka akhirnya apa? Diundi. Nah, yang dapat undian itulah yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga dalam kisah kaum Bani Israel yang berebut ingin merawat Maryam. Dalam surah Ali Imran ya. Dalam surah Ali Imran. Termasuk di dalamnya Zakaria. Nabi Zakaria. Itu pun diundi. Dengan cara mereka melempar anak-anak panah ke arus sungai. Siapa yang melawan arus, dia yang berhak merawat Maryam. Ternyata yang seperti itu adalah anak panah yang dilempar oleh Nabi Zakaria.
maka beliaulah yang berhak merawat Maryam. Nah, ini juga dalam peristiwa Nabi Yunus diundi, ditulis semua nama penumpangnya, kemudian diundi, dan ternyata yang diambil namanya itu adalah tertera di situ Yunus, Yunus bin Matta. Sampai 3 kali tetap Yunus, akhirnya dia dilempar ke laut. Tapi Allah punya kehendak dan hikmah besar, Allah gerakkan ikan besar untuk menyambarnya dan menerkamnya hidup-hidup. Maka Nabi Yunus berada di dalam perut ikan. Dapat kita bayangkan, ini sebuah keadaan yang sangat-sangat menakutkan, sangat-sangat mengerikan ya. Jangan dibayangkan di dalam perut ikan itu terang benderang seperti di dalam masjid Muhajirin, ada lampu, disuguhi minuman wari, enggak. Iya. Pastinya kan gelap. Makanya disebutkan Nabi Yunus berada dalam 3 kegelapan. Pertama, gelapnya malam. Yang kedua, gelapnya lautan. Yang ketiga, gelapnya ditutupi daging ikan yang tebal. 3 kegelapan. Dan bisa dibayangkan mungkin dia bagaimana baunya, bagaimana sesaknya nafas beliau. Di dalam perut ikan. Nah, beliau pun sudah tidak punya kesanggupan dan kemampuan untuk melakukan ikhtiar agar bisa keluar. Akhirnya beliau hanya bisa berdoa kepada Allah, dan itu berulang-ulang di dalam kedalaman lautan yang begitu dalam. Yunus dia memanggil-manggil Allah subhanahu wa ta'ala, menyeru Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala, seraya mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk hamba-hamba Engkau yang telah berbuat zalim, menyesali kesalahannya. Dengan diawali mengucapkan kalimat tauhid, maka ini dapat diambil pelajaran dalam keadaan emergensi ini, kalimat yang sangat pas agar Allah segera memberikan pertolongan. Di situ ada kalimat yang mengandung unsur tauhid. Itu paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ada unsur i'tiraf bidunub, pengakuan secara jujur akan dosa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang menjadikan seseorang jatuh dalam malapetaka ataupun bala biasanya dikarenakan kesalahan dan dosa. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka di dalam satu riwayat disebutkan Yunus terus mengucapkan kalimat ini sampai naik ke atas, melewati 7 lapis langit dan sampai ke aras Allah hingga menggetarkan arasnya Allah. Maka Allah pun utus malaikat Jibril untuk menengok ke bawah. Ini kalimat diucapkan siapa? Allah sudah tahu tentunya. Tapi intinya Allah menyuruh Jibril untuk mendekat kepada hambanya yang ucapannya ini sampai menggetarkan aras Allah. Begitu disurvei ke bawah, ternyata Yunus bin Matta, Nabi Yunus dalam perut ikan, di dalam lautan, dalam kegelapan malam. Masya Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan, Allah selamatkan Yunus. Dan disebutkan dalam surah As-Saffat juga dengan sebab karena Yunus ini sebagai hamba Allah yang senantiasa bertasbih kepada Allah, yang senantiasa berzikir dan beribadah kepada Allah,
maka di saat dia dalam kesempitan Allah pun memberikan pertolongan. Seandainya Yunus tidak rajin zikir dan berdoa, tidak rajin zikir dan beribadah kepada Allah, niscaya ikan besar itu menjadi kuburannya, alias mati di dalam perut ikan itu. Maka Allah perintahkan ikan itu untuk menuju pantai. Setelah sampai di pantai, dia muntahkan isi perutnya, yaitu Yunus. Terlemparlah Yunus dari perut ikan hingga dia terdampar di daratan di pantai dalam keadaan sudah lemas. Karena apa? Ya mungkin berhari-hari, bermalam-malam dalam perut ikan seperti itu, tidak makan, tidak minum, dalam keadaan sakit. Maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan makanan namanya yaktin. Dalam Al-Qur'an disebut yaktin. Yaktin itu kalau dalam penjelasan para ulama, di antara Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yaktin itu pohon yang menghasilkan buah semacam labu. Labu. Nah, itulah yang dikonsumsi oleh Nabi Yunus dalam rangka recovery. Karena setelah dia dalam perut ikan, dia sakit. Dia memakan yaktin, labu. Nah, labu ini kan sifatnya kan dingin di perut dan mudah dicerna oleh organ pencernaan. Dan mengandung zat-zat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Dan juga Allah kirim sapi yang kemudian mengucurkan air susunya. Itu yang diminum oleh Yunus. Jadi makanannya yaktin, minumannya susu. Maka Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam At-Tibun Nabawi menganjurkan bagi orang yang ingin segera pulih keadaannya setelah sakit keras, hendaknya dia mengkonsumsi semacam labu dan minum susu untuk memperbaiki pencernaan. Ya, boleh dicobalah. Tapi kan kita tidak mirip dengan Nabi Yunus lah. Iya. Yeah. Nah, itulah sekilas tentang Nabi Yunus. Apa yang beliau ucapkan? La ilaha illa anta. Tauhid, ya, kalimat tauhid. Kemudian apa? Pengakuan akan kesalahan. Inni subhanaka, mensucikan Allah, ya. Inni kuntu minadh-dhalimin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qattu illa stajaballahu lahu. Perhatikan di sini. Iya, yeah, semoga diingat-ingat, terutama dalam situasi emergensi. Tidaklah seorang muslim membaca kalimat tersebut, doanya Nabi Yunus, ya, dalam situasi dan kondisi apapun, maksudnya di sini dalam kondisi yang emergensi, melainkan Allah akan mengabulkannya, mengabulkan keinginannya. Ini diperbanyak dibaca, ya. Doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Mudah-mudahan Allah kabulkan sehingga akan terjadi sebuah keajaiban sebagaimana ajaibnya Nabi Yunus ketika Allah Ta'ala menyelamatkan beliau dari dalam perut ikan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah, ya, jadi semata-mata kepada Allah dalam beribadah dan semata-mata kepada Allah dalam meminta pertolongan. Sebagai contohnya, poin yang terakhir tadi, teladan kita dari kalangan para nabi, yaitu Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, hanya ditujukan kepada Allah dalam berdoa, dalam memohon pertolongan, ya. Dan kalimat-kalimat bacaannya pun jelas, ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah dalam waktu yang dekat kemudian mendatangkan pertolongannya kepada beliau. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian sajalah kajian kita pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Sebelum diakhiri, barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Iya. Yeah.
Itu akan dijelaskan dalam pembahasan berikutnya di kitab ini, yaitu dalam bab Ista'in Billahi Wahdah. Itu akan terjawab pertanyaannya. Jadi mungkin tidak saya jelaskan supaya nanti terpancing untuk hadir kembali di pengajian berikutnya. Maka usahakanlah kalau masih diberi umur dan kesehatan dan kesempatan untuk hadir kembali di majelis saya di tempat ini di waktu seperti ini, yaitu setiap hari Ahad ke-3 dalam bulan Masehi. Nah, demikian. Kalau tidak ada ya kita akhiri sampai di sini. Ya, harapan kita semoga segala keutamaan kita hadir di majelis ilmu dengan niatan kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, Allah taala berikan kepada kita, ya di antaranya bertambahnya iman kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.